Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Muhammad Badwi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara cek nomor rekening penipu online. Sebelum kita mulai, pastikan teman-teman udah subscribe channel ini agar teman-teman mendapatkan video bermanfaat selanjutnya. Oke, kita langsung saja pada tutorialnya. Pertama-tama kita langsung saja membuka aplikasi Google Chrome. Nah, kita langsung saja mengunjungi situs cek rekening ID. Nah, link ini sudah saya taruh di link deskripsi video ini. Pastikan sudah cek ya teman-teman. Nah, jika sudah kita langsung saja lanjutkan. Nah, ini adalah menu tampilan utama cek rekening.id. Untuk itu kita klik menu cek sekarang. Kemudian di sini terdapat ada dua pilih jenis akun. Nah, di sini terdapat menu ban dan e-wallet. Nah, di sini saya pilih saja menu ban ya, teman-teman. Kemudian kita langsung saja pilih menu ban yang ada di sini. Kita cari ban BRI. Lalu masukkan nomor rekening yang kita mau cek. Nah, jika sudah kita klik centang saya bukan robot. Nah, jika sudah kita langsung saja cek sekarang. Nah, di sini terdapat ada riwayat pelaporan nomor rekening yang Anda cari pernah dilaporkan dengan dugaan tindak penipuan online ada teman. Nah, total laporan di sini ada 2. Nah, di sini terdapat waktu pelaporan, status dan kategori. Nah, untuk itu statusnya itu terverifikasi. Ada 2 di sini kategori laporannya teman-teman. Ya, statusnya terverifikasi. Yang jelas sudah pernah melakukan tindak penipuan online. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada kurang jelas silahkan isi kolom komentar di bawah ini dan jangan lupa subscribe, like dan share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.